sebuah tendangan keras di luar kotak penalti. Tadi menjebol gawang kita kuat, diangkat ke tengah, siapa yang dituju? Wow, gol! Wow, luar biasa sekali Konate Makan. Setidaknya ini dia pemain tengah yang dirindukan oleh Persib, dia sudah hadir kembali. Berbahaya tantang tadi, Konate Makan sendirian dia. Skor masih imbang 1-1 antara Persib dan juga berbahaya.
Umpan yang sangat cantik dari Konate makan kepada Atep mampu diselesaikan dengan sangat cantik. Bung Pedro sangat-sangat cantik. Ya, gol yang sangat cantik juga dari Makan Konate. Kita melihat Makan Konate yang berbeda. Makan Konate yang gagah. Juan Alfarizi ke belakang berbahaya. Konate makan. Masih berlari, ada dua pemain terjatuh. Makan Konate, jambret!